saya Evan Dimas. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Surya Kabar. Al-Ahli memakai kostum hitam-hitam berada di sebelah kanan, sedang main futsal berada di sebelah kiri. Paketan pertama, Al-Ahli menurunkan Agam Fernanda Dhani, Alberto dan Nugi. Gol pertama Al-Ahli dicetak Nugi, pemain dari Gresik ini. Satu kosong untuk Al-Ahli. Yeah.
Sementara Akademi My Futsal tertinggal 1-0. Akademi My Futsal berada di sebelah kiri, sedangkan Al-Ahli di sebelah kanan. Uji coba di Jakarta ini dilakukan awali untuk persiapan Liga Futsal Nusantara Jawa Timur. Al-Ahli juga menurunkan Noval yang baru saja memperkuat Persema di Liga 3 Jawa Timur. Cukup manis. Noval mencetak gol kedua untuk Al-Ahli. Kedudukan sementara 2-0. Sementara Al-Ahli 2-0. Akademi My Futsal berada di sebelah kiri, sementara tertinggal 2-0. Paketan pertama kembali diturunkan Al-Ahli. Yuki, Berto, Dani, dan Agam. Paketan ini mencetak 1 gol di awal pertandingan. Serangan balik dilakukan My Futsal.
pemain Akademi My Futsal menguasai bola, masih di daerah sendiri. Akademi My Futsal menipiskan ketinggalan menjadi 1-2. Babak pertama berakhir, sementara Al Ahli unggul 2-1. Babak kedua dimulai, posisi tetap Akademi My Futsal berada di sebelah kiri, sedang Al Ahli Surabaya berada di sebelah kanan. Untuk sementara, Al Ahli unggul 2-1. Uji coba di Jakarta ini dilakukan Al Ahli untuk persiapan mengikuti Liga Futsal Nusantara Regional Jatim tahun 2022 mendatang. Akademi My Futsal mencetak untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tekanan dilakukan Akademi My Futsal. Fire!
dilakukan Akademi Main Futsal Al Ahli dipaksa untuk bertahan. Akademi Main Futsal mencoba memancing pemain-pemain Al Ahli untuk keluar. Backpass dilakukan pemain Al Ahli. Gol untuk Akademi Main Futsal, skor 3-2 untuk keunggulan Main Futsal. Sempat unggul 2-0 terlebih dahulu, Al Ahli akhirnya berbalik ketinggalan 2-3. Gol keempat dari Akademi Main Futsal, skor 2-4, Al Ahli ketinggalan. Gol kelima untuk Akademi Main Futsal, skor untuk sementara 5-2. Al Ahli sementara ketinggalan 2-5. Gol dari Al Ahli. Sementara kedudukan 3-5. Al Ahli masih ketinggalan. Pelanggaran didapat Al Ahli sekitar 1 meter ini di luar circle, hanya saja dari sudut sempit. Sekitar 2 meter dari circle, tendangan akan dilakukan
Fernanda Dani. Pelanggaran dilakukan Fernanda Dani. 6 kali foul telah dilakukan pemain Al Ahly sehingga Akademi Mafucal mendapat tendangan penalti dari titik kedua. Gagal menghasilkan gol. Kedudukan masih tetap 5-3 untuk keunggulan Akademi Mafucal. Cukup indah, gol dari Novan. Umpan dari Zidane dimaksimalkan Novan sehingga membuat kedudukan 4-5. Al Ahly masih ketinggalan 1 gol. Babak kedua berakhir, kedudukan 5-4 untuk keunggulan Akademi Mafucal.